Oke Mas Bro, sebelum kita lanjut ke videonya, saya akan ngasih info sebuah sekuritas yang mempunyai fitur trailing stop yang sangat powerful dan berguna bagi diri saya dan mungkin bagi teman-teman semua tentunya. Nah, di sini adalah sekuritas dari MNC atau Motion Trade. Nah, ini ada fiturnya namanya trailing order yang sangat powerful menurut saya, guys. Nah, ini bacanya gimana? Yaitu saham HDIT itu akan terjual otomatis saat dia turun 1% ya dari harga tertinggi. Nah, itu langsung otomatis. Jadi mas teman-teman kalau misalnya BSJP beli sore, paginya langsung Mas Pur set seperti ini. Mas Pur nggak usah pantengin di awal market, dia akan kejual secara otomatis 1% dari harga tertinggi. Biasanya kalau sahamnya loncat itu langsung kejual, guys. Ya, bagi teman-teman yang pengen buka akun MNC Sekuritas, Mas Pur bisa kontak saya aja. Kontaknya ada di deskripsi dan promo kali ini itu nggak ada minimal deposit. Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi kita di Fajar Daily dan kali ini kita akan bahas saham swing karena ada beberapa teman yang bertanya, Bang, saham buat win trade tuh bagusnya apa gitu ya. Nah, saya akan ngasih dua saham watchlist, dua emiten yang bisa jadi watchlist teman-teman untuk ikut window dressing. Dan untuk pengertian window dressing, Mas Bro bisa lihat video saya yang lalu ya, apa itu window dressing. Nah, yang pertama itu adalah SMRA. Ini watchlist yang pertama bagi teman-teman yang pengen nyari saham buat windrest bulan Desember dan Januari 2023. Mas Bro bisa cekin nih, yaitu SMRA. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita itu memilih SMRA buat windrest. Yang pertama adalah ini adalah salah satu perusahaan properti yang termasuk terbonafit juga di Indonesia. Di Tangerang ada ya, di Bekasi ada, di Bogor juga sepertinya ada, Summarecon. Yang paling terkenal sih Summarecon Serpong karena dulu saya pernah di Serpong itu 3 tahun ya. Rumahnya itu perumahannya itu oke-oke, bagus-bagus seperti itu dan harganya lumayan mahal sih. Nah, itu yang pertama yaitu alasannya perusahaan properti termasuk terbaik di Indonesia. Terus yang alasan yang kedua adalah ini guys. Kenapa kita milih SMRA sebagai windrest ya, saham windrest. Yang selanjutnya itu adalah dari profit. Nah, profitnya itu naik lumayan signifikan, guys. Dari yang lalu itu tahun 2021 itu profitnya 170 miliar dan sekarang itu naik hampir 2 kali lipat jadi 300 miliar. Artinya penjualannya udah mulai membaik, guys, sejak pandemi yang lalu. Dan kalau kita lihat di sini, profit dari SMRA itu udah mendekati udah mau mendekati profit sebelum pandemi. Tahun 2019 luar biasa. Dan yang selanjutnya itu adalah PBV-nya masih 0,8. PBV 0,8, profitnya naik ya. Terus untuk ROE-nya juga sangat lumayan 2,7%. Nah, ini yang membuat saya itu memilih SMRA kalau properti buat windrest. Selain blue chip, fundamentalnya juga lagi bagus. Itu guys ya. Itu alasan yang kedua, yang pertama tadi termasuk properti yang terbaik di Indonesia, yang kedua fundamentalnya lagi bagus, profitnya lagi naik, terus yang ketiga harganya juga udah disupport. Nah, harganya udah disupport. Terus bila di sini untuk SMRA harganya disupport. Support dan ini sepertinya kalau misalnya nanti hijau berarti dia bentuk double bottom. Ya, double bottom. Sebenarnya SMRA ini waktu crash sampai ke 300-an, cuman untuk crash yang kayaknya susah lagi ke sini. Kalau ke sini berarti PBV-nya 0,3, 0,4, murah sekali, guys. Kayaknya dari support dan aman ya. Oke, yang untuk targetnya tentunya. Kalau targetnya sih, kalau saya sih menargetkan ke garis EMA 200. Targetnya guys, ini kok nggak center di tengah. Nah, di garis EMA 200. Nah, EMA 200 berarti mungkin nanti kalau dia terus EMA 200-nya itu turun, ya berarti sekitar ke 630 lah ya, atau ke 660 ya. Mungkin targetnya itu deh buat window dressing. Ya, untuk SMRA. Jadi bagi teman-teman yang pengen ngoleksi SMRA, di analisa dulu dan Mas Bro baru beli seperti itu. Kita lihat dari ini ya guys ya. Oke, netnya. IP. Kita lihat minggu lalu. Ada BK juga, YP, KZ, YU udah mulai beli ya. Tapi LG sama AK masih jualan ya. Karena ini yang menyebabkan saham ini turun seperti itu, guys. Oke, itu SMRA. Terus yang kedua itu adalah Java. Ya, bagi teman-teman nggak suka properti gue. Nah, ini Java. Nah, ini poultry, guys.
Nah, Java. Nah, terakhir kita swing Java cuan ya. Waktu itu di taat berapa itu ya? Lupa tanggal berapa saya. Kalau nggak salah sih kita swing Java tuh daerah sini nih, guys. Pas turun gini kita beli ya, tiba-tiba masih di bawah floating loss gitu, nambah muatan dan cuan di sini seperti itu kalau nggak salah. Dan yang sekarang itu Java itu udah masuk area buy lagi, guys. Ya, masuk area buy lagi. Ya, di sini kita lihat untuk Java. Nah, ini ya, udah di harga support juga. Ini Java udah di support, guys, di sini, guys. Nah, ini juga kemarin ketarik dan ini udah istilahnya itu kayak bentuk double bottom yang di sini. Itu alasan yang pertama ya. Alasan pertama kita swing Java itu adalah karena ya termasuk perusahaan yang terkenal dan produknya diminati oleh masyarakat. Bisa dibilang kalau sosis ya so nice seperti itu. Dia udah punya brand yang istilahnya itu melegenda ya, melekat di benak masyarakat ya. Kalau sosis so nice ya, kalau nugget ya so good dan seperti itu kan. Dia udah punya produk yang nempel di hati lah. Itu namanya market leader seperti itu, guys. Jadi termasuk perusahaan besar dan dia termasuk LQ45 ya, indeks besar ya. Itu yang alasan yang pertama. Terus alasan yang kedua tentu aja udah disupport. Harganya udah disupport. Udah disupport bawah, guys, ya. Seperti ini bentuknya. Nah, ini ya harusnya sih bagi teman-teman yang beli Java pakai MM ya harusnya sih bisa cuan. Itu targetnya tentu aja yaitu ke harga MA200 yaitu di sekitar 1500 ya di sini, guys. Sekitar 1500 mungkin kalau segini. Oke. Nah, itu target dari Java tentunya, guys. Nah, kita lihat dari sini untuk Java. Biasanya kalau saya itu apa namanya? Membeli saham untuk window dressing itu saya nyari yang lagi disupport, perusahaan bagus yang lagi disupport dan saya targetnya biasanya kayak MA200 seperti itu, guys. Oke, kita lihat di sini untuk Java. Nah, ini profitnya memang ya profitnya sebenarnya tebal sih untuk udah membaik sih dari tahun 2000 pandemi 2020 kemarin, cuman masih ada sedikit penurunan dari quarter yang lalu, guys. Cuman masih wajar kalau menurut saya karena equity-nya juga masih naik. Untuk PBV-nya juga masih oke, 1,1. Ini udah murah, guys, PBV Java. Kalau kita lihat PBV Java itu udah termurah dalam sejarahnya dia loh. Java itu belum pernah dijual dengan PBV 1,1. Yang paling rendah itu ya tahun 2020 itu pas market crash itu 1,14 itu, dan sekarang harganya udah sama dengan crash. Kalau kita lihat di sini, Mas Bro, mungkin teman-teman, wah, Java itu pernah dijual di harga 800 loh. Tapi kalau Mas Bro perhatikan dari total PBV, karena ini perusahaan ya, kalau perusahaan kan ada kegiatan usahanya. Dan kegiatan usahanya itu menghasilkan laba. Dan kalau dia laba, dia masuk ke ekuitas. Dan ekuitas itu akan mempengaruhi PBV. Jadi kalau Mas Bro lihat, Java waktu tahun 2020 di harga 800, itu udah sama dengan Java yang sekarang di harga 1300. Nah, Mas Bro lihat di sini PBV-nya. BKCS masih jualan dari bulan 10. Kita lihat yang bulan ini, guys, kemarin ya. Kemarin Java yang ambil ada YP seperti itu, AKBK masih jualan. YP SQ coba kita lihat di sini. ABK ternyata masih ada di 1400. Oke lah, guys, ya untuk si Java. Jadi bagi teman-teman ikut Java, analisa lagi tentunya untuk targetnya ke sekitar harga 1500 di sini ya. MA200-nya dengan harga yang sekarang adalah 1345 ya, tentunya cuannya masih agak lumayan, guys, si Java dan SMRA. Oke, itu ya jawaban saya dan saya sih ikutan ini swing ini, guys. Saya ikutan swing ini, swing Java dan SMRA untuk window dressing. Targetnya di garis MA200. Dan untuk pembeliannya tentu aja pakai money management. Nah, yang kalau misalnya teman-teman mau gabung ke grup STS ya, mungkin ada nanti STS 16, nanti kita bareng-bareng swing di saham seperti ini dengan MM bareng-bareng, guys. Nanti teman-teman nanti ada barengannya lah seperti itu, nggak swing sendiri. Kan kalau swing sendiri kita itu suka jual nggak ya, jual nggak. Tapi kalau ada temannya nanti dulu lah, santai dulu lah seperti itu, guys. Jadi lebih enak ya untuk swing bareng-bareng ya. Java dan SMRA semoga bisa nyentuh MA200 nanti di bulan Desember atau Januari ya saat window dressing. Oke, mungkin itu aja informasi dari kita, Mas Bro. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.